Nabi hukum ahli waris saendik milih bayahan utang dengan toak sawah meninggal. Terus apakah beban untuk orang yang sudah meninggal? Maksudnya dalam mundik kebayan apakah utang niki beban orang yang sudah meninggal? Nggih. Utang dengan sak meninggal niki wajib pentabayahan oleh harta peninggalan. Arak lima hak sak berhubungan kanca harta peninggalan. Sak nomor lima bagi warisan. Lamun dekman tersampaian sak empat niki din kanggo terbagi warisan. Sak pertama niki biaya pemakaman. Andi terbiaya pemakaman niki din narak niki harus sewa niki oleh harta peninggalan oleh baik. Sak kedua niki sak berhubungan kanca harta peninggalan niki. Misal zakat laik diman terbayar si beliau niki meninggal potong oleh harta peninggalan untuk zakat. Sak ketelu niki utang. Utang niki serahan, sauran. Utang tipa Allah, utang tipa manusia. Mbe utang tipa Allah. Marak misal laik kenyakan nirup sampun ye sugih sehingga sampun wajib haji. Lagu sampun meninggal dan wah gawe haji, berarti kewajiban gawe haji baik oleh kepeng peninggalan niki belian badal haji. Sehingga wan sugih laik. Lagu lamun dan wah sugih sak den wajib kebelian badal haji. Puasa, wah ni puasa lai. Tebedian, pidiah oleh kepeng peninggalan niki. Nah, lamun sembahyang, sak niki, mazhab Syafi'i mengatakan, ndi entebayahan pidiah. Berarti, ndi entebayahan oleh harta peninggalan. Walaupun Imam Subuki mengatakan, melakukan beliau membayarkan pidiah atas keluarganya, niki oleh kepeng pribadi niya, ndi oleh peninggalan. Lamun kayu. Sehingga niki dinara dalam mazhab Syafi'i niki tidak wajib dengan saat meninggalkan sembahyang niki ndi ente sembahyangan, ndi ente keadaan, ndi ente pidiahan. Lamun puasa saat tepidiahan. Lagu entak saat kangen dengan toa niki laun marak berduit di harta benda niki ya pidiahan dengan toa. Mengikut Imam Subuki yang bertaklid kepada mazhab Abu Hanifah. Desa wikan niki. Nah, nomor empat niki arak wasiat. Lamun buasiat lemak lemuk mati niki mu tanah sak hektar nu serahang kojok tu pau dandak di pondok pesantren. Maka harus serahang tu. Nah, sisa niki lamun narak sisa niki baru terbagi waris. Nden langsung niki arak dengan tu. Timun sibat. Nyangken betuka niki. Nyangken betuka niki. Wah besia anak niki. Aku masan ni. Aku masan. Deman niki. Dula. Deman kanggu terbagi warisan. Lamun deman. Seriuk julu. Empat hak li atas niki. Baru nomor lima. Terbagi warisan. Jadi wajib oleh peninggalan. Nah. Lamun denarak peninggalan. Lamun dinarak harta enggak menarik niki piring jembung doang. Dan bau tu sahur utang niki misal meninggal. Tanah arak ni arak tahunnya ngonong lentak doang dinarak. Ini cara niki si entahlah berduit mana macam ngonong lentak dinarak ini. Atau si jelang kena. Padahal mak niki masih. Mau berunding niki searah utang doang mun tinggalan mun warisan utang niki apakah wajib anak atau iya bayahan ndek wajib ndek wajib sehingga niya sak berutang lai anak ndek wajib lagu bentuk
kasih sayang anak, bakti anak kepada orang tua, muara isi niki, maka niki adalah perbuatan yang sangat mulia untuk bayahan utang dengan toa. Ndek wajib lagu sangat dianjurkan, merupakan bentuk birrul walidaini, bakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Berarti lamun dek tebayahan niki si anak, angka andi dengan meninggal niki yang tihwalahan nojo kana secara syarat hiwalah dia cukup syarat. Lihat hiwayah, lihat nenten keparan hiwalah niki biasa di kubur niki, biasa di kubur. Maksud lemak utang dia niki hiwalahan nojo kana kan. Lagu lamut buka bab hiwalah niki syarat hiwalah niki harus ada ridu. Oleh dengan sa hiwalahan, oleh dengan sa hiwalahan hak mati berbeda dengan ridu. Yang pun dia bau cukup aran hiwalah lagu niki bab doman litamu niki. Artinya doman niki te tanggung. Utang niki ni tanggung jawab. Tanggung jawab selama mampu. Lamun dek mampu dek wah sauran dengan tawaan bertetap dek ketuntut beban jod dengan tawaan. Sehingga searan utang niki wajib untuk sahur. Wajib walaupun wah mati. Ndak mungkin dia tersaur utang niki wajib pasti dia tersaur. Lek dunia bayar si utang, akhirat bayar si pahala, isi dosa. Sehingga wah ia kadut berlaku sudah tidak berlaku lagi. Kepeng benang lek surga lek akhirat. Napi niki sit bertransaksi niki pahala dosa. Arak utang main dosa saur, anak ni mah saura main dah. Lagu arak sebab arak pahala puasa ngi harak mai pahala puasa terbaik pahala puasa arak mai dengan berut sida dah lai arak utang mai pahala bahkan utang sak bersifat napir niki bukan materi wang sempata ulak kelai mu de mah hendeng maaf arak ite kena kodik lai sida dengan belik sida kadus jari meniki sempat ulah teduk kedoh lagu angen keniki terluka hatiku mok mai genti mai pahala pahala sampai bih pahala masih luek dengan dak nganagih apa si kenyaur meton pahala sembahyang kuah terbaik si amak nu pahala puasa kuah terbaik si inak niki pahala haji kuah terbaik si niki amak pendar asit lagu utang masih. Lagu nak pisik sahur dan arah sini nak mah dosa kamu baik. Ia ampun selesai hari dunia. Ia ampun pria kajak dengan tua lemak niki sila sarah isit niki bayar. Walaupun dia wajib lagu entah tiak berbakti yang dengan tua niki. Lagu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senen teman niki terbuka ruan rezeki masih pertama-tama di Madinah masih nyakit beliau niki lamun arak sahabat meninggal betaken julu sak meninggal niki arak ndek utang ndek arak ya Rasulullah maka beliau niki menjadi imam menyalatkan arak ya Rasulullah ah sida sembahyangan semeton ndek kaku sak nasir Rasulullah dedek berutang tiang puluh kusami ini onya berutang dek milih sembahyangan makam Rasulullah niki. Makam teng sehingga beliau memerintahkan para sahabat. Apakah yang perlu gue sami pada makam kaca sahabat? Sahabat doang sila sembahyangan aku sandi niki sebagai peringatan. Misal lema arak niki sahabat kerabat niki meninggal dunia, kembali meninggal kenyangkan buka baren batur. Mati niki. Buka baren bare niki. Bare. Baran dengan membuka terdait siapa yang termati maling tetap Islam wajib sembahyangan lagu dendek undangan tuan guru dendek nyerang undang mesak sakit dua wah sembahyang pokok satu gugur kewajiban saya ingat niki dari mana dalilnya niki Rasulullah mendeng sembahyangan niki sebagai contoh lemak lemunarak dengan bermaksiat belik niki nyerang undang-undang sak tokoh-tokoh niki cukup masyarakat biasa sak sembahyang
Dengan narak niki dengar cerita si tuan guru nyampean. Insyaallah dia berhubung tuan guru yang berhubung dengan. Ia bahasa niki nunasan para jemaah saksian almarhum niki dengan baik enggi sepi. Nunasan jemaah dengan baik niki enggi dina sampai telu kali tepi si ampura almarhum. Nyekan maling tentu mati niki. Mula langsung bahasa niki assalamualaikum lepas niki bik melumba. Dan di lanjutan niki kan. Memang dan perlu lah niki undang al-mukarram enggak apa sah niki. Nah lagu ya Rasulullah bah sahabat niki sajeneng sugihan tiang wah niki ya tanggung utang niki oh manusia men sembahyangan si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki seberat utang. Jadi niki sahabat niki dan keluarga sak meninggal niki. Lagu sengan beliau niki kasih sayang kepada sahabat niki tiang sahur niki lemak wahai Rasulullah. Nah niki berarti kanggung bahkan merupakan satu bentuk kebaikan apalagi lamun anak jari niki bentuk birrul walidain bentuk taat kepada orang tua.